Agustin Fabian Ruberto yang lahir pada tanggal 14 Januari tahun 2006 di Buenos Aires, adalah pemain sepak bola Argentina, yang bermain sebagai penyerang untuk River Plate. Ruberto turut membela timnas U17 negaranya, di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Ruberto pertama kali tertarik pada sepak bola di usia 4 tahun, dan bergabung dengan tim setempat Barrio Nuevo, di San Fernando Partido di Provinsi Buenos Aires. Setelah hampir 2 musim, seorang pencari bakat menawari ke Akademi River Plate. Awalnya Ruberto seorang bek tengah, dia diubah menjadi penyerang tengah oleh pelatih River, yang memperhatikan kemampuan fisik dan teknisnya. Perubahan ini baik bagi River Plate dan Ruberto, karena ia pencetak gol yang produktif di akademi klub. Ruberto kembali beraksi dengan mencetak 17 gol dalam 14 pertandingan musim 2021. Dia dihargai atas performanya dengan kontrak profesional pada April tahun 2022, dalam kesepakatan yang bakal berlangsung hingga Desember tahun 2024. Pada April tahun 2022, Ruberto dipanggil ke tim U16 Argentina untuk turnamen Montaigu edisi 2022, di mana ia mencetak 3 gol dalam 4 penampilan. Pada kejuaraan U17 di Amerika Selatan 2023, Ruberto mencetak gol saat melawan Venezuela dan Peru. Pada ajang Piala Dunia FIFA U17 2023, Ruberto menjadi top skor dengan torehan 8 gol berkat hat-tricknya. Argentina mengakhiri perjalanan mereka hingga semifinal, setelah kalah dari Jerman lewat adu penalti. Demikian sekelumit profil Agustin Fabian Ruberto. Terima kasih.